pesta makan-makan di Bali, tingkah Tania bikin ngakak, Onyo lakukan hal ini. Detran Peto, putra Onsu, sedang berada di Bali dalam rangka liburan bersama Sarwenda dan keluarga The Onsu yang lainnya. Namun, Ruben Onsu tak ikut sebab sang presenter disibukkan dengan banyaknya pekerjaannya di Jakarta. Sarwenda mengajak Detran Peto, putra Onsu, Talia putri Onsu, Tania putri Onsu, Wendy Low, kedua orang tuanya, Nanai dan Yeye, serta para karyawan yang libur besar-besaran di Bali. Terekam pada suatu malam, Sarwenda mengajak keluarganya dinner dengan pemandangan sunset Bali. Detran Peto pun dibuat terpesona dengan keindahan panorama alam yang ada. Momen tersebut terekam dalam video yang dibagikan oleh channel YouTube The Onsu Family berjudul Family Dinner dengan Sunset Bali. Detran terpesona dengan keindahannya, tayangan Selasa 22 Februari 2022. Sarwenda memperbolehkan pasukannya memilih menu makanan kesukaan masing-masing. Termasuk Detran Peto, putra Onsu, yang memilih paket nila bakar dan nasi. Seperti yang diketahui, bila remaja yang akrab disapa Onyo tersebut tidak bisa kalau tidak makan nasi. Sementara itu, Talia dan Tania memesan pizza berbeda dengan Sarwenda yang ingin makan daging. Terlihat pula, suster anak-anak Sarwenda ikut makan bareng Sarwenda. Salah satunya ada yang memesan menu spaghetti. Ya, telah diungkapkan oleh Sarwenda akan karyawannya yang belum pernah pergi ke Bali. Oleh karena itu, Ruben Onsu rela menerbangkan seluruh karyawannya untuk berlibur di Bali. Ini nila bakar makanan Onyo, ini daging makanan Bunda, ini pizza punya Cici, kata Sarwenda. Dikutip dari banjarmasinpost.co.id dari YouTube The Onsu Family Selasa 22 Februari 2022. Akhirnya, makanan pun datang semua dan mereka makan rame-rame. Gini kalau makan sama anak-anak seru, imbu Sarwenda. Lucunya, Tania putri bungsu Sarwenda dan Ruben Onsu malah minta makan nasi dicampur pizza. Yah, nasinya mana? Celetuk Tania. Permintaan si bontot membuat Sarwenda bingung sendiri. Nia mau nasi, kan pizza nggak makan sama nasi, cetusnya. Tak tinggal diam, Detran Peto, putra Onsu, pun langsung membagi dua nasi yang ada di hadapannya untuk sang adik. Onyo tuang nasi tersebut ke piring yang berisi pizza milik Tania. Model baru guys, pizza makanan sama nasi, pungkas Sarwenda. Terekam manjanya Tania kepada Detran Peto, putra Onsu, bayi berumur 2 tahun tersebut juga minta diambilkan oleh sendok. Detran yang sedang asik makan langsung mengambilkannya. Detran Peto, putra Onsu, sangat dekat dengan kedua adiknya, terutama Tania. Tania putri Onsu akan selalu mencari di mana Detran Peto berada, bahkan saat di rumah mereka. Perhatian yang penuh diberikan pada Onyo untuk si bontot satu-satunya yang sangat manja dan lucu ini. Kerap dalam berbagai momen sehari-hari, ulah si bontot Tania yang lucu kepada Detran Peto pun menarik perhatian warganet, bahkan rekan artis Ruben Onsu dan Sarwenda.